Ya, WhatsApp kembali lagi di Nara 9900. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara cepat menaikkan XP di game Mobile Legends. Untuk kalian yang mau cepat naik ke level 8 ataupun level ke atasnya, nah kalian sudah berada di video yang tepat, karena di sini saya akan mengajarkan 3 cara agar kalian bisa cepat naik rank, cepat naik XP di cepat naik level di game Mobile Legends tentunya. Nah, di sini yang pertama kalian wajib banget untuk menggunakan double XP card, guys. Karena dengan double XP card ini kalian bisa mendapatkan XP card yang 3x2, guys. Jadi itu sangat berguna untuk kalian yang sedang grading level di game Mobile Legends ini, guys. Nah, itu adalah cara pertama. Jadi kalian cek dulu backpack kalian apakah kalian punya XP card atau enggak. Kalau punya, kalian harus wajib gunain, guys, karena itu sangat berguna, bisa dikali 2 XP card-nya. Jadi anggapannya satu game itu kalian dianggap main 2 kali, guys, itulah. Lalu cara yang kedua adalah kalian biar lebih gampang lagi, kalian bisa main versus AI yang brawl, guys. Kenapa? Karena versus AI yang brawl ini lebih mudah dan lebih gampang juga N-nya, guys. Karena hanya satu jalur juga, bukan 3 jalur seperti main di Classic. Meskipun kalian di Classic bermain dengan bot ataupun dengan teman-teman kalian, sepertinya bermain versus AI ini lebih mudah, guys. Versus AI yang brawl, tentunya yang ini ya, settingan yang mudah, guys. Biar apa? Biar botnya itu gak bisa multi. Kalau kalian pilih yang mudah, itu botnya gak bisa multi. Kalau normal itu masih bisa, guys. Nah, untuk cara terakhir, cara yang ketiga adalah kalian harus tidak aktif selama beberapa hari, guys, agar kalian bisa dapetin warrior return. Dan saat kalian mendapatkan warrior return ini, kalian bisa memiliki XP tambahan, guys, yaitu XP kalian akan dikali 2 lagi. Jadi kalau kalian menggunakan double XP card dan dapat event warrior return, kalian itu XP nya akan langsung dikali 3, guys. Berarti satu match kalian akan dianggap sama seperti kalian bermain 3 match langsung, guys. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat saya di sini mendapatkan 3 kali XP card, ya. Yang pertama dari XP card pertandingan, lalu dikali 2 karena ada XP card yang ditambah lagi sama warrior return. Nah, lalu untuk ini, untuk apa, untuk brawl dengan Classic itu XP nya enggak terlalu berbeda, guys. Contohnya seperti ini adalah contoh dari gameplay Classic. Nah, di Classic ini cuma dapat sekitar 80 XP lah. Lalu ini untuk yang versi AI versus AI brawl lah. Nah, di sini mendapatkan 76 XP, guys. Jadi nggak terlalu berbeda jauh. Jadi untuk kalian yang mau grading level di game Mobile Legends, nah bisa gunakan 3 cara ini, guys, agar kalian bisa cepat naik levelnya. Terima kasih.